Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan kami Salda Madura. Di sini kami akan berbagi atau mengijazahkan secara online kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Namun sebelum lanjut, ingin kami sampaikan kepada Anda semua bahwa amalan ini, ijazah ini kami harap membayar mahar atau mas kawin dulu. Dan bagi yang belum punya amalan ini, usahakan untuk menerima ijazah ini dan mengamalkannya, karena ini sangat penting bagi kita semua. Apalagi musim penyakit seperti sekarang ini, dan kebelakangnya juga penting bagi kita semua. Dan amalan ini bisa untuk pencegahan dan mengobati yang lagi kena penyakit apapun kecuali kematian. Dan saya sendiri sudah mengamalkan sejak umur 15 tahun dan terbukti mujarabnya. Dan cara amalannya untuk pencegahan, dibaca habis sholat maghrib dan habis sholat subuh 3 kali. Kalau untuk orang yang sudah menderita atau sakit, bacalah sesering mungkin. Dan kalau ada teman-temanmu atau kerabat atau tetangga kalian sakit, bacalah dan tiupkanlah ke air, lalu suruh minum. Insya Allah ada perubahan kebaikan atau perubahan kesembuhan dengan izin Allah. Insya Allah akan bermanfaat. Namun mas kawinnya yang harus dibayar jangan susah, karena di sini sangat murah sekali. Nah, bagi yang suka menerima ijazah ini, silahkan like dan tombol loncengnya, karena itu sebagai mahar Anda untuk menerima ijazah resmi ini. Yuk terima ijazah dengan cara tombol yang seperti ini. Di bawah ini nih yang tulisannya seperti ini. Bagi yang sudah like dan subscribe, berarti sudah resmi menerima ijazah ini. Terima kasih kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya akan membacakan amalannya yang sangat gampang, namun jangan dianggap remeh walaupun bacaannya cukup sederhana sekali. Sampian baca surat Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, lalu tiupkan kedua telapak tangan, terus diusapkan ke seluruh tubuh dari atas sampai ke belakang 3 kali. Nih saya kasih contoh. Nah seperti ini contohnya ya. Nah diusapkan, ditiupkan 3 kali, lalu diusapkan di seluruh tubuh sampai ke ujung kaki bawah 3 kali. Nah begini ya, biar jelas contohnya. Bagi yang punya anggota sakit, sakit apapun, sesudah membaca tiupkan atau ludahkan ke tempat yang sakit 3 kali dengan tanpa nafas, untuk meniupnya tanpa nafas ya. Sahabat Salda rahimakumullah, sekian adanya, semoga menerima, bisa menerima dan bisa mengamalkan.
sehingga kita selamat dari segala macam musibah, apalagi keadaan yang seperti sekarang ini. Sahabat salda rahimakumullah, mari kita berdoa. Allahumma manfa'na wa sallimna min jami'il balaya, amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan